wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis somad alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah sahadatan tunji qailaha min azabillah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amma ba'du, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ridullah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Yang saya muliakan sahibul majlis, sahibul bait, sahibul haul, keluarga besar almarhum guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Rasid, juga almarhumah Ibu Hajah Makbulah, putra-putri beliau di antaranya Ustaz Asli dan yang lainnya, yang kita doakan mudah-mudahan sepeninggal almarhum almarhumah ini tempat yayasan diberi Allah Subhanahu wa taala terus diberikan kemajuan dalam rangka mengembangkan pendidikan agama. Para guru kiai yang hadir tadi sudah meninggalkan kita, Ki Imri'an Samsuri, di sini ada Ki Ahmad Mahsus, juga Ustaz Rahmat, Ustaz Ahmad Fauzi, Ustaz Abu Bedilah, pohwe jangan. Dan para orang tua dah semua ya, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para keruhun-keruhun, para dedemit, nuaya dia. Sebab ini udah malam, biasanya kan dedemit keluar kalau malam. Kuntilanak. Moga-moga kita semua yang hadir dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'malu afdal? Wa qala as-salatu ala waqtiha wa birrul. Kanjeng Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama dari sekian banyak amal? Amal soleh. Nabi menjawab, as-salatu ala, pertama yang paling utama sholat lima waktu tepat waktunya. Ini kita tahadus binikmah udah pada sholat, cuman belum tepat waktu. Tempo-tempo masih ada yang sholat di batian di dahlat. Ngati di batian. Udah mepet waktu yang lain. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Ya. Udah begitu ngambul lagi. Nih gua biar begini-begini. Gua mau sholat maghrib pakai wudhu asar, gitu. Hebat nggak tuh? Hebat. Yang asarnya wudhu maghrib, itu namanya sholat di batian. Ngerti batian? Dulu kan orang sini batian paham banget. Ada yang berebut batian, darah sama darah berantem gara-gara. Dulu
Kadang mah tanahnya udah kagak ada, apa yang direbutin. Ya. Udah sekarang melangka udah. Makanya dulu mah orang tua-tua kita rumahnya ada dua, pintu depan sama pintu belakang. Dulu. Sekarang ada enggak pintu belakangnya? Jarang yang rumahnya di pintu belakang. Ruang belakang ke tembok orang. Tuh. Sudah biasa sholat kita belum tepat waktu, terkadang masih apa tuh? Ngulur-ngulur waktu. Begitu azan berkumandang, baru juga azan. Qomat, baru qomat. Itulah yang disebut fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim ngengkek-ngengkek sholat, kata orang Sunda. Entar-entar sholat, nunda-nunda sholat. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir nih terus memperhatikan, menjaga sholat biar tepat waktu. Kalau bisa berjamaah di masjid, berjamaah di musola, belum waktu udah datang wudunya mah. Ya. Ini musola kan karpetnya bagus, kipas dingin, lampunya terang. Mestinya betah di sini kita. Tapi ternyata ya, bukan di sini doang, bukan. Kemana-mana di selumrah. Di as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Karena itu imaduddin, tiang agama, pokok. Khusus anak-anak muda nih. Terkadang anak muda nganggap enteng perkara salat. Nah, kita juga punya tanggung jawab terhadap anak kita. Anak sekarang, maksudnya anak-anak kita nih, biar dia sekolah sanawiyah aliyah, subuh kalau dibangunin aja dahlan, ya kagak bangun romannya. Itu anak ceger, tahu kalau bocah sini mah sholat, makanya penting. Mudah-mudahan sholat kita makbul ijabah Allah. Ya, memang kalau sholat itu yang bagus bari khusu. Pan kita emang nggak bakal khusu sholat teh. Ya, ini segini banyaknya orang, Ustaz Fauji, jarang yang khusu. Saya jamin dah jarang yang khusu sholat. Susah. Untung khusu itu tidak masuk dalam rukun sholat. Masuk nggak? Nggak ada. Kalau masuk, gagal kita sholat. Haji Dahlan, Allahu Akbar. Apa yang ada di hati kita? Macam-macam. Apalagi musim kondangan mah. Ya, Allahu Akbar. Ya Allah, besok ini kondangan 3 rumah. Gocap-gocap. Tahuan, duit lo nada. Itu kita. Ada satu cerita. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah. Beliau terkena panah. Nancep di belakangnya. Itu panah kan ada ruitnya. Kalau dicabut sakit gak? Sakit banget. Kena pancing aja kita sakit. Kata Sayyidina Umar, tar ketika ane sholat, ente cabut nih panah. Begitu beliau sholat, Allahu Akbar, dicabut itu panah. Gak bergerak, saudara-saudara. Gak bergerak. Karena apa? Sholatnya khusyuk. Sebab as-sholat mi'rajul. Sholat tuh naiknya ruh kita ketemu dengan Allah ketika sholat. Ketika orang sholat khusyuk, gak berasa apapun. Coba kita kalau sholat digigit nyamuk, berasa gak? Hah? Berasa. Makanya kalau ada orang ngaku, gua sih sholat udah khusyuk, alhamdulillah. Gak apa-apa, bagus. Coba tes.
uji sama bapak. Ketika dia sujud, tusuk pantatnya pakai niti. Cet. Bergerak enggak kira-kira? Nah, kalau dia enggak bergerak, benar dia khusyuk. Kita kan boro-boro paniti nyamuk gebra. Nah, di situlah. Makanya kita dianjurkan setelah sholat teh kudu baca istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal boleh. Astaghfirullahaladzim wa atubu boleh. Nu penting mah istighfar. Sebab apa? Karena kita punya salah sama Allah. Kan kata Allah aqimis sholata lidzik, diriin sholat, lakukan sholat, kerjain sholat supaya engkau ingat aku. Kadang kita tanya, pernah enggak kita sholat ingat sama Allah? Ayo Jidahlan jawab. Ingat nangka. Pokoknya begitu Allahu Akbar, apa yang lupa bisa jadi ingat tuh ketika sholat. Boro-boro ingat Allah. Itu makanya astagfirullahaladzim wa atubu. Nah, kita bersyukur hidup di Jati Bening. Jati Bening Jati Keramat. Jati Keramat alhamdulillah masih terus istiqomah, kita ikut guru-guru kita. Kalau habis sholat teh assalamualaikum warahmatullahi, ada astagfirullahal bareng rame-rame makmum sama im. Jangan pada marah-marahan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam dewek-dewek baca doanya, makmum masing-masing jadi kayak orang berantem. Namanya berjamaah sholat, kiran doa masing-masing. Ya bukan gak cakep, apa namanya, kurang bagus. Makanya kita tak harus binikmah, jangan berubah pak, kita tetap kudu bareng-bareng. Imam baca doa, kita yang am. Jangan sampai marah-marahan. Tempo-tempo dia-dia kita-kita. Emang macam-macam orang sholat lagunya orang. Ya, benar gak? Kita jangan. Sah masah. Ada cerita orang sholat berempat. Yang satu jadi makmum, yang tiga jadi yang tiga jadi makmum. Karena udah zaman sekarang macam-macam di musola juga sholat macam-macam warnanya. Ada yang kalau at-tahiyat tangannya begini baik, ada. Ada yang begini baik. Ada enggak tuh? Ada yang begini ngutek-ngutek. Ada yang lempeng, ada. Ini kebetulan yang kanan begini, yang kiri begini, yang tengah lempeng gitu. Ashhadu alla ilaha, lempeng gitu. Yang kiri kanan ada yang begini. Yang tengah ngelihat kiri, lihat kanan. Tangan pada muter wae itu. Gitu kan? Ya enggak apa-apa, silakan, boleh-boleh aja kan? Tapi kita udah diajarin sama guru jangan mutek-mutek. Gini. Jangan, batal ente. Gitu. Begitu assalamualaikum kan udah pasti ini yang dua enggak bakal ngusap muka, enggak. Yang tengah ngusap. Tanya sama yang kiri. Ngapa lu pakai ngusap muka, emang kotor muka lu? Kata yang tengah, muka-muka gua. Tangan-tangan, wah lu apa lo? Gitu. Kan berantem ujung sholat. Lu tahu, lu biar tahu. Ini gua makan ngusap muka, pala gua pusing liatin tangan lu begini. Abis sholat berantem, tuh yang kagak boleh. Terserah mau lempeng boleh, mutek-mutek boleh, mau muter yang kagak bagus mending ngampleh begini, gak bagus tuh. Kalau udah ngampleh repot dah. Kalau udah ngampleh jadi ahlan sana suka bumi Cisolok, cari cucunya Ma Erot. Kalau udah ngampleh.
Jadi itu kita tetap istiqomah apa yang diajarkan oleh guru kita, insya itu sholat. Makanya penting orang tua, anak semua, ya Allah, mudah-mudahan nih orang yang hadir sih udah sholat semua insya Allah, cuman tinggal meningkatkan bagaimana. Kalau turut cara kanjeng Nabi mudah mual kuat, kita mah Haji Fauzi mual kuat. Dan Nabi mah sholatnya teh nepi ke bareh sampai apa tuh bareh? Bengkak kakinya. Ada orang jadi bening yang sholat sampai bengkak kakinya? Banyak, ketika asam uratnya kambuh. Ya? Nabi mah bukan asam urat, diri kebangetan lama, baca surahnya panjang Nabi mah. Kalau sholat sendirian di rumah, kata Siti Aisyah, ketika saya tidur Rasulullah lagi berdiri, saya melek masih berdiri juga. Berapa ayat dibaca? Kalau kita kan lain. Kalau sembahyang di musola jadi imam berada panjangan dikit, baca hal ataka hadisul ghosiyah. Di rumah inna ta'ina kal kautsar, kita makanya enggak akur sama kanjeng Nabi. Nabi sampai bengkak kakinya saking lamanya berdiri ketika sholat. Enggak mampu kita, dah mual mampu dah kita manusia biasa. Nabi mah para rasul dipelihara Allah. Ulama kalau malam bangun, para wali-wali orang soleh ibadah kepada Allah, tata japa junubuhum anil madha, direnggangin tuh lambungnya teh kalau malam bangun. Waliullah, kita bisa begitu. Sewaktu-waktu tibang kencing doang bangunnya, sewaktu-waktu. Ya, tapi alhamdulillah masih dibangunin sama Allah. Ya Rob, alhamdulillah Engkau kasih saya bangun cuman baru sampai di kencing doang. Alhamdulillah. Coba kalau ngompol susah. Enggak bisa kita. Makanya kata guru saya, "J," kata dia nih. Saya dinasehatin sama dia. Bahasa Sunda, ayo orang mah ibadah cara kanjeng Nabi mual bisa, cara sahabat mual bisa, mual kuat. Atau orang mah bau-bau sinduk jeng kanjeng Nabi, begitu kata dia. Ini orang jadi bening, kita semua enggak bakal sama, enggak bakal kuat kita ibadah nurutin kanjeng. Kuat enggak? Enggak bakal kuat. Ah Nabi mah ketinggian, sahabat enggak kuat juga. Sahabat juga enggak kuat, waliullah kayak Muhammad Saman. Saya Muhammad kalau malam tidur apalagi musim dingin diambil air dibasahin tuh supaya tambah apa? Supaya tambah dingin sehingga enggak bisa tidur. Ibadah ke Allah. Bisa enggak kita begitu? Kagak. Tidur, rumah bocor, pindah. Ya, nyari yang enggak kita tuh. Makanya mual bisa. Atuh kita mah asal sembahyang subuh baik. Jangan kesiangan mulu, itu cakep udah. Itu namanya bau sinduk. Laksana orang nyayur sop. Sop kambing, sop sapi, di kuah tuh di sayur. Dagingnya mah kita enggak kebagian. Kuahnya juga enggak kebagian, Bang Haji. Baunya doang yang nempel di sendok. Tuh segitu aja udah cakep, ada tanda-tanda sop gitu. Ya enggak? Dagingnya kan enggak kebagian. Itu kelas Nabi yang punya. Kuahnya kelas aulia yang punya. Kita yang nempel di sendok doang. Begitu cium masih bau apa? Alhamdulillah masih ada bau-bau sop. Segitu aja tuh cakep. Ngaji orang-orang mah seminggu 4 kali, kita waktu seminggu sekali ngaji. Masih bau kuah sop. Ya. Duha orang-orang mah 12 rakaat. 8 rakaat, kita mah tuh 2 rakaat. Masih ada bau-baunya tuh.
Ya. Baca Quran kalau orang-orang mah hatam 2-3 kali hatam seminggu, atau kita mah malam Jumat baca Yasin. Ya. Ini mah malam Jumat. Kagak. Kalau enggak ada orang yang tahlilan mangga dibaca kulhu kita. Tuh, segitu itu segitu. Malam kita mah enggak bisa bangun, udah capek kita mah orang tenaga kerja keras. Tenaga buruh kasar. Capek tenaga kita bekerja siang hari mencari maisha kehidupan. Kalau udah tidur teh luar biasa, enggak tahu diaratan kata orang ceger. Blok. Enggak apa-apa, atuh asal subuhnya jangan siangan tuh cakep begitu. Ya tempo-tempo ngaji kagak. Berjamaah kagak, subuh jam 7. Seindeng-indeng, hari seindeng-indeng tuh. Jam 7 mulu. Nutup kamar, pintu jangan buka jendela, gue sembahyang subuh. Takut malu. Masa kunut tengari. Ngati tengari. Ya sian lu kan orang lu udah tengari bangun gitu kan. Sekarang mau bocok kan kagak benar ngati omongan kita. Tengari teh udah siang. Matahari udah keluar, tengari namanya itu. Bangun tengari. Mau habis rezeki lu patokin ayam begitu kan. Tidur baik orang dulu tuh. Nah, maka itu udah. Segitu juga cakep seserah ibadah kita asal istiqomah. Ngaji istiqomah. Ya, meskipun tidak tiap malam kita ngaji. Sholat duha meskipun 2 rakaat istiqomah. Sodakoh meskipun kecil istiqomah. Kan kita belum bisa sodakoh gede, enggak emang duitnya enggak ada yang gede kita mah. Kecuali jual kebun. Kebunnya pan udah habis dijualin duluan. Buat pergi haji, jual kebun. Nikahin anak, jual. Bikin rumah anak, jual. Nah, sekarang kita mau mati kehabisan kebun kan. Dikit sedekahnya. Masjid Al-Husna tuh, Ustaz Ki Masus. Jauh apa dekat dari sini? Ini Jumatnya kemana di sini? Ustaz Barok ya? Al-Majirin ada. Husna ada, silakan kemana aja. Kalau maren-maren mah kita jarang sedekah atau kue Jumat mah kudu ngantongan duit 10.000 mah. Ini mah temo-temo yang laku 2.000 baik. Makanya bersyukur gua jadi duit 2.000 tuh. Daripada lu mah cepek, gua mah mendingan 2.000. Lu mah cepek belum tentu masuk kotak amal paling ke Indomaret. Tapi gua 2.000 ke amal, kotak amal kata duitnya 2.000 gitu. Makanya 2.000 baik masuk masjid. Itu juga tempo-tempo ada yang pura-pura tidur. Makanya kata Ki Munawir, semua jalan macet guru sekarang. Kota macet, kampung macet, sampai di pedesaan macet. Yang lancar cuma satu, kotak amal masjid doang lancar jalan. Bener gak? Kali-kalinya macet orangnya tidur kan? Di jalanin. Nah, mulai besok bau-bau sinduk. Orang-orang jutaan kita mah asal bikodril kipayah kemampuan kita. Ya, tapi istiqomah. Terus. Insya Allah ada manfaatnya besok di akhirat. Bekal kita pulang ke akhirat itu. Yang kedua, birrul waliden. Bakti kepada kedua orang. Ini sahibul yang dihaulkan almarhum Bapak Haji Abdul Rashid, orang soleh. Almarhumah Ibu Hajah Makbulah, orang solihah. Bahagia mereka meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Didoain sama anaknya tiap sholat. Ya. Makanya untung orang-orang yang punya anak banyak teh itu. Anaknya ada 10. Emang kalau ustaz tuh kudunya anaknya banyak katanya. Ustaz Masus masih ada. Biar banyak ustaz anak. Kalau perlu. Kemarin ada ustaz Ibrahim meninggal. Udah lama. Kemarin istrinya meninggal. Anaknya 23, 21 ya? 23 anaknya Ustaz Fauzi almarhum Haji Ibrahim
Ustaz Obeh, 23 anaknya wajib. Ya. Andaikan dia masih hidup, udah senang banget dia tuh. Andaikan masih hidup, 23 anaknya pada gede-gede semua. Kalau seharian yang datang satu ngasih 1 juta, besok ya Allah, berkah gak tuh? Berkah. Sekarang udah meninggal dunia, andai kata satu orang itu setiap sholat 1 fatihah, 5 kali sholat 5 fatihah kali 20 udah berapa tuh? Untung gak tuh? Untung. Ya, coba jajal dah. Yang masih muda no, Ustaz Pajok. Terbitilah. Ente kudu buka anak 20. Belum ada. Amin, insyaallah. Itu. Cuman emang kalau ninggang anak yang brengsek susah juga kita. Kalau yang anak brengsek susah tuh. Yang satu mabuk mulu. Yang kuah pun. Nah, makanya bahagialah manusia ketika ia wafat meninggalkan turunan-turunan yang soleh dan sok. Ini almarhum almarhumah luar biasa. Anak-anaknya soleh dan solihah. Moga-moga berbahagia dia. Haji Rosid kongko wajib pulah sana. Ngabde kongko. Cik, alhamdulillah ya anak-anak kita di dunia masih ingat kita. Malam jam Sabtu, malam Sabtu nih lagi bikin haul, masya Allah, girang kita, si anu pada ngumpul, diundang teman-teman gua yang masih hidup, baca zikir nih, bahagia. Kata Jimakul, iya babaluh, alhamdulillah ya, kita di sini tenang, sebab anak kita di dunia orang-orang mbak, kongko pak di sana, ruhnya pada ngobrol, jidahlah. Cuman gak kedengeran ke dunia. Kalau kedengeran anaknya tuh pada takut. Ya Allah ya. Begitu. Jadi birrul walidain nomor kedua. Birrul baik, birru barro ya birro. Berbaik, berbakti kepada kedua orang tua. Ini amal yang paling afdal, paling utama. Sebab ketika ada ayat wa'budullah wala tusyriku bi syai'a disambung dengan wabil walidaini, ibu bapak gagal surga. Haji Dahlan, biarpun apa hitam jidatnya sujud, jidatnya sampai kayak kuali hitam banget karena sering sujud, dengkulnya nih udah kayak kapalan, karuk batil ibil, kayak dengkul onta, pada brenggol-brenggol. Kalau dia melawan kepada orang, gagal surga, meskipun ibadahnya kayak gitu tuh. Tapi ketika orang ibadahnya ya biasa-biasa dah, nggak sampai hitam kayak gitu jidatnya, biasa-biasa. Ini kan jarang yang hitam jidat nih. Jarang. Kimasu aja kagak hitam. Ki Rohmat belum hitam tuh. Poji belum hitam. Tapi bocah bodoh 3 hari sembahyang udah hitam. Enggak apa-apa enggak pakai hitam. Tapi sholatnya rajin, istiqomah sama orang tua, bakti, pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka. Kenapa? Itu ada ridhollah fi ridhol. Apalagi ibu mah, masya Allah. Ini ibu hajah makbulah, melahirkan anak-anaknya penuh pengorbanan. Dari mulai ngandung, pan kalau ngandung teh, ngidam teh. Kalau orang kampung banyak yang sulaya sama kebiasaan, suka beda sama kebiasaan. Makanan yang enak-enak tempo-tempo dianggap enggak enak, bau lah. Ya. Ngapa sih lu, Neng? Kata lakinya.
muntah baik, gua jeleh ngeliat lubang, lakinya jeleh ngeliat lakinya. Luar biasa. Ya dah, abang beliin mangga ya. Jangan bang, kecuali mangga muda. Yang aneh-aneh, ada yang pengen jilat ler kereta api. Dulu tetangga saya ada pernah hamil bunting, ngidam tuh bininya pengen makan ikan cue bandeng, tapi cue bandengnya ditenteng gitu tuh, disindik gitu, ditenteng. Kata lakinya, susah bagaimana urusannya, dibungkus ogah, pengen diikat pakai tali ditenteng kayak bandeng seger gitu. Sampai kiamat kayak kagak ada itu bandeng cuek digituin, rontok. Ya enggak? Rontok bang cuek mah. Itu macam-macam orang gunting, penderitaan wahnan ala. Makanya kita wajib teh. Sama ibu teh begitu. Pernah Nabi jadi ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbakti? Umuka mbokmu, ibumu, sampai 3 kali itu. Baru abuka bapak. Begitu hadis, tapi ini jangan dibakal main ya hadis ini. Temu-temu ada yang bakal main. Tuh bu dengerin, kata Nabi, ibu 3, bapak 1, begitu. Bukan begitu maksudnya. Abu umuka umuka 3 kali tuh, ibu 3, bapak 1. Bukan begitu, artinya apa? Kita berbakti kepada ibu lebih daripada kepada begitu kudunya. Berat tanggung jawabnya ibu, ngelahirin, beranak-beranakin kita, ya Allah, urat-urat pada putus. Makanya perempuan lekas tua. Kenapa? Ban belakang dia mah, laksana sepeda mah motor. Kan kalau muatan di depan atau di belakang naruhnya? Belakang. Gronjong taruh di belakang, ya capi taruh di belakang, beras taruh di, makanya cepet habis kembangnya, orang berat muatannya. Makanya bini kalau udah habis kembangnya jangan diapa-apain, sayangin be bang Haji, kata Ustadz anu pulkanisir, kayak ban di pul, biar kembangnya timbul lagi. Pakai apa? Duit kasih biar banyak. Ntar bedaknya kan yang mahalan, begitu wangi. Kalau bisa beranak kasih hadiah sama bini. Kita pernah nggak bini beranak kita beliin gelang 10 gram? Hah? Itu di belakang, bininya habis beranak. Mah, ya Allah nuhun, terima kasih, mama telah selamat melahirkan anak saya. Nih, ke papa kasih hadiah gelang 10 gram. Pernah nggak begitu? Pernah. Agak boro-boro kata Pak Ustad yang ada kita jual buat ongkos beranak. Begitu ibu tuh, masya Allah, anak lahir malam. Dulu makan gak ada yang disusuin nih, kayak kita nih netek semua kita ini, netek, ngerti netek ya sama ibu kita gitu, bukan disusuin kayak sekarang. 2 tahun dulu mana ada yang nete 4 tahun dulu. Benar bang, itu teman saya orang kampung Bulak, nyusunya 4 tahun. Zaman rokok kopet dulu, kenal ingat rokok kopet? Ada rokok kopet. Saking emaknya kebatan capek, ada abangnya, lu berhenti aja nete, ini ngerokok aja nih. Dikasih ngerokok kopet. Kesiannya, ya udah 4 tahun mau senoete baik. Kan makanya mama tuh lihat badannya sampai kurus. Mana nete tempo-tempo bareng sama buah-buahnya pada nete. Kanan anaknya, kere buah-buahnya. Ya, makanya perempuan kesian. 4 tahun nete, berhenti tuh. Gara-gara ngerokok, berhenti. Tuh ada bocah, sampai sekarang dia masih ngerokok. Dia cerita ke Ustaz, saya ngerokok dari 4 tahun. Suruh berhenti sama emak saya ngerokok, nete pakai rokok. Coba itu, 4 tahun. Taruh 2 tahun dah anaknya, anaknya 5, 5 kali itu 10 tahun. Emak kita nete, subhanallah. Tapi tak harus binikmah, orang-orang itu berkah percaya tuh.
Walaupun sampai 10 tahun netein anak lima, sampai sekarang masih ada tuh teteknya, meskipun rusak. Ya kayak bini kita udah rusak kan Pak Haji, udah tua, udah kayak zaman dulu lagi. Kalau dia tidur telentang kita lihat dah, udah nggak ada munggulannya, udah kayak telur dadar rata be. Sermasus, udah kayak telur dadar rata baik. Bini kita, tapi kita sayangin. Tanya ibu-ibu yang tua dah, makanya namanya ganti, bukan tete lagi, kopek namanya. Karena tua, itu orang tua. Berat perjuangan ibu, makanya wayahnya si anak teh wajib khidmat kepada kedua orang tua, kepada ibu. Didoain tiap hari, didoain tiap waktu sholat. Ketika punya rezeki waktunya haul, dihaulin. Ini termasuk birrul. Amal yang kedua yang paling utama setelah sholat lima waktu, birrul walidain. Begitu katakannya ibu kita. Malam kalau nangis, kita berasa sekarang ibu yang bangun, bapak mah tetap baik tidur. Ya, pagi-pagi belum ngapa-ngapain, anak bangun nangis, diambil sama ibunya, ditimang-timang. Ada timang-timang, cayang-cayang anak mama, anak ibu gitu. Sampai kayak raja. Padahal raja hitam tuh bocah. Kata tetangga, raja lenong kali. Tuh ibu luar biasa, makanya durhakalah. Awas kurni itu tabiin kalau nggak salah dari Yaman. Awas kurni kata ibunya, awas ibu pengen pergi haji, pengen pergi, tapi ibu pengen digendong. Siap bu. Jalan kaki dari Yaman gendong ibunya tuh Wais Kurni ke Mekah. Enggak ada kelah ke begini, enggak ada. Kalau kita kan enggak kuat begitu. Boro-boro kita gendong emak kita. Ya. Gendong ibu kita belum bisa. Emak lagi puyang tong, antar emak tong ke dokter. Nyanya lagi repotnya, nyalain apa, ngapain lain. Itu kita. Boro-boro kan? Makanya Wais Kurni itu sahabat yang luar biasa, mulianya, tabiin. Sampai Nabi pesan, kalau ente ketemu Wais Kurni, minta doa sama dia. Kenapa? Bakti sama ibu luar biasa. Makanya kalau kita balas jasa sama kedua orang tua, ya Allah, enggak bakal ketemu rumusnya anak balas jasa sama orang tua. Nah, makanya kita nih jadi orang tua sekarang ya. Banyak jadi orang tua kita ini, udah anak udah banyak, adik udah punya cucu. Makanya jangan sampai anak kita banyak dosa sama kita, kita orang tua kudu ada sifat tasamuh sama anak. Jangan dikit-dikit nyumpain, jangan. Sian anak kita. Kita lagi sakit, anak kita ada yang gak datang, ya Allah, si anu kemana, kagak ngeliat gue ini. Biarin, gue zumpain biar sakit kayak gue. Jangan. Tak kalau kebuktian. Nyaloh, si anu kemana ini? Belum datang bang. Oh biarin bang, dia mah belum datang juga, kali lagi susahan hidupnya. Nyari duit buat anaknya, doain aja bang biar lancar tadut. Mari begitu ya dah, jangan orang lagi sakit ngambek mulu. Emang orang sakit kan kita emosi mulu. Jadi orang tua juga kita kudu lahir aisan, artinya gampang memberikan maaf mana. Jangan anak dikit-dikit, jangan. Dia juga udah punya keluarga, kita kudu rabah tasamu. Jangan anak kita punya dosa sama kita. Begitu orang tua, tolongin anak kita, jangan sampai dia berdosa sama kita. Tapi anak juga udah tahu diri, bapaknya begitu, ngelajis bisa anaknya. Jangan. Syukurlah bapak gua kalau nggak ngadep-ngadep gua mah, emang gua lagi susah hidup. Jangan datang buru-buru. Punya duit bawa duit, nggak punya duit, datang. Hadamin bapak, apa yang bapak pengen. Gitu.
Tong, bapak pengen makan nangkala enggak, tong? Iya, pak, ntar saya nyari di kebun. Kebun enggak ada, beli, duit enggak punya, minta sama mak. Mak, apa pengen nangkala enggak? Enggak punya. Ya kan enggak apa-apa, yang duit enggak ada. Saya beliinnya, duitnya enggak ada, mari saya beliinnya. Cari itu. Kan orang sakit yang mau tengok, enggak, enggak aja segala ini. Nangkala enggak lah yang langka dicari. Itulah, jadi anak khor khidmat, hormat sama orang tua. Orang tua juga mesti sifat tasamuh sama anak. Jangan sampai anak banyak dosa sama kita. Sian anak. Nah, ini almarhum, saudara-saudara, malam ini luar biasa senang dia. Kira ngelihat teman-temannya datang, murid-muridnya datang, tetangganya datang. Berkat waladun sholihun, berkat anak yang sholih. Mudah-mudahan hidupnya dibikin berkah Ustaz Asli dan keluarga. Yang terakhir, saudara. Nah, ini udah jam 10 lebih. Kalau jam saya jam 10.11. Jam 10. Emang kalau ceramah pakai kursi enggak lupa tema-tema di jalan. Ayo baik. Enggak tahu di belakang pada mulet udah. Ya. Dikit lagi ya. Sabar. Ibu itu oleh Nabi diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Meskipun sebelum Nabi lahir dulu, perempuan enggak ada harganya apa-apa di mata kaum jahiliyah dulu. Ya. Kan kita dengar tarikhnya, ada perempuan melahirkan anak laki-laki langsung dikubur hidup dulu. Meskipun sekarang banyak yang gitu. Lebih parah lagi sekarang mah. Bayi taruh di kulkas. Kan parah itu. Tetapi lebih dulu begitu karena jahiliyah, kebodohan, belum tahu tata krama ajaran agama. Lahir pagi sore kubur, sore lahir pagi kalau anak perempuan. Kenapa itu begitu? Karena katanya, kata dia, perempuan enggak bisa ngapa-ngapain, perang kagak bisa dulu. Nyari duit gak bisa dulu. Karena kan perempuan pinter buat nyari duitnya. Ya. Sampai ditaruh di sepatu butut, ketemu juga dicari. Saking pinternya. Ya. Ada yang gitu. Ada laki sama bini main umpet-umpetan duit. Ditaruh di sepatu butut, sepatu lembing, taruh pojokan. Tahu-tahu ada tukang rongsok. Bu, itu rongsokan, ya jual dah. Ambil aja bang, jangan pakai beli rongsokan. Dia ambil sepatu-sepatunya semua. Pulang laki nanyain sepatu itu. Tadi diambil tukang rongsokan. Kaget ya. Masih jauh, Bu. Apa udah dekat? Masih dekat apa udah jauh? Wah, udah. Mana perginya? Emang apa, Bang? Enggak. Takut ini. Sepatu ini dibawa tadi semua ya, buat apa? Jadi rongsokan itu balak rumah. Udah jauh Bu belum? Tahu cari aja. Lam, emang apa sih? Desek-desek ada duitnya Bu, 2 juta. Alhamdulillah, kata bininya. Emang kalau orang pelit begitu tuh. Celaka saudara. Jangan. Kalau ada duit bini kasih. Al gajian Ustaz Fauji mah tuh langsung serahin bininya amplopnya. Tuh, amplop. Tahu duitnya mah di. Reksa apa kagak? Kalau gede mah Ustaz Mahsus habis ceramah jangan dikasih semua bini, jangan. Reksa dulu, kata ki almarhum Aminuddin, saya diajarin. Cik, lu kalau ceramah dapat 2 juta, bikin 2 amplop. Yang satu kasih bini, yang satu taruh. Besok kalau kita pengen main, ada acara gua undangan. Begitu. Amplopnya udah ada nih, pulang kasih amplop, tenang bini kita. Begitu. Kata almarhum. Tapi enggak begitu saudara, ya. Jadi itulah diangkat mi'ad al-mar'ah mi'adul bilad. Perempuan tiang agama. Bahkan sampai yang lebih hebat, al-jannah tahta aqdamil. Itulah itu. Nah, mudah-mudahan baktinya keluarga besar almarhum ini, Ustaz Asli dan saudaranya diterima Allah Subhanahu wa taala. Malam ini almarhum almarhumah
diampuni dosanya, diberkahi dalam alam barzahnya, kuburnya raudhah min riyadil jannah insyaallah, dan anak cucunya yang masih hidup di sini termasuk keluarganya tadi Ustaz Fadlullah selaku sahibul bait diurut-urut katanya tadi masih ada keluarga. Itu penting, jangan sampai orang sama keluarga pada putus ya. Ini ternyata masih keluarga almarhum Ustaz Ainul Matsadri. Matsadri itu kalau ketemu saya ngerokok bareng-bareng, rokoknya gudagara merah almarhum tuh. Di kolom enggak pinggir Habib Ali kalau ngaji. Belum masuk ngerokok dulu nongkrong dekat kolom. Almarhum mudah-mudahan Allah ampuni juga dosanya. Jadi malam ini segitu aja ngajinya. Kalau terusin memang panjang, tapi kita udah ngantuk. Besok ada yang kerja ya, ada yang ke sekolah, ada yang ke pasar, ada yang ke pangkalan ojek, dan lain-lain. Tugas kita mencari maisha kehidupan untuk keluarga kita, itu pun hukumnya wajib. Nah, kalau ngaji sampai malam, mudah-mudahan nanti kita ketinggalan subuhnya ya. Apalagi subuh sekarang Sabtu ada pengajian Pak, jadi saya setiap Sabtu tuh ada pengajian di BTR, Minggu ada, Sabtu ada. Sekarang orang subuh pada mau ngaji. Malah ada pengajian kiai-kiai sekarang Pak nih, beliau nih Ustaz Fadlullah. Ya. Termasuk pengurusnya. Pimpinan Kiai Sodri di Jakarta, di Bekasinya Kiai Haji ya. Haji Muhammad Siddiq Ketua DMI. Yang ceramah biasanya Ustaz Yusuf Mansur. Malah saudara-saudara Yusuf, saya besok nih atau minggu depan mau ke Singapura sama golongan Yusuf Mansur. Kalau diajak sama dia, kalau kagak ya kagak. Ya Ustaz Fadlullah tuh tanya tuh, besok rombongan pengajian mau ke Singapura Pak. Saya juga ngikut tuh, tapi kalau diajak saya mah, kalau enggak ya kagak Ustaz. Itu, jadi ada pengajian asatiz ulama sekarang dihidupkan kembali antara kota Jakarta dan kota Bekasi yang dimotori oleh dua tokoh dari Bekasi, satu Kiai Muhammad Siddiq, yang kedua Ustadz Kiai Haji Muhammad Sodri. Pengajiannya giliran, tempo-tempo di Cikunir, tempo-tempo di Jati Bening, begitu. Bapak kalau mau ikut tinggal kontak sama Ustaz Fadlullah tuh. Kapan Ustaz waktunya? Gitu. Saya mau pengen ke Singapura aja ngajak gitu. Itulah barangkali ya, mudah-mudahan ini obrolan ini bukan ngaji, ngobrol aja dah ya. Moga-moga silaturahmi kita di tempat ini insyaallah mendapat pahala yang besar dari Allah. Bubar dari sini kita masing-masing diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabul Allah, anak-anak kita jadi orang-orang yang baik, sahibul hajat, sahibul bait, sahibul haul, keluarganya insyaallah diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.